Warna-warni sorotan lampu yang meriah dipadukan dengan atraktifnya tarian air mancur. Inilah serunya tarian air mancur yang tersaji di tengah kolam renang di objek wisata Bojosari atau Owabong di Kabupaten Purbalingga. Air mancur melenggak-lenggok mengikuti irama lagu yang diputar mengiringi tarian air itu. 4 buah lagu yang berirama slow hingga rancak diputar untuk mengiringi tarian air mancur dalam sekali show. Dalam semalam, tarian air mancur atau dancing fountain tampil dalam 4 kali sesi, mulai pukul 7 malam hingga pukul 10 malam. Happy, terus juga bisa mengisi untuk liburan, weekend, long weekend, kayak gitu. Terus juga harganya juga terjangkau, juga... Cocok ya buat liburan ini? Iya, cocok sekali buat anak-anak, dewasa juga remaja. Ini baru pernah nih? Iya, baru pertama kali. Yang keren apa ini? Yang kerennya yang tadi, yang lampu, apa, dance kayak gitu. Baru pernah nonton juga? Baru. Tak hanya dancing fountain yang mengundang decak kagum pengunjung Owabong di malam hari. Puluhan lampion dengan aneka ragam bentuk dan warna juga menjadi penarik perhatian bagi para pengunjung. Untuk pengunjung sendiri akan merasa gembira atau senang melihat adanya lampion. Sementara ini di Purbalingga belum ada lampion. Juga yang tidak kalah penting adalah action dari dancing fountain, yaitu air mancur menari. Itu yang membuat pengunjung merasa senang dan gembira untuk masuk ke Owabong. Sajian wisata malam yang bertajuk Festival of Light di Owabong tersebut tersaji selama masa liburan tahun baru hingga sepekan ke depan. Event ini akan membawa pengalaman dan sensasi baru dalam menikmati dan menghabiskan malam. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk Net.